Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Titi Gallery Channel. Oke, sekarang kita mau bikin gardenia dari kain sifon. Bisa juga dari perca sifon ya, mbak-mbak semua. Langsung saja kita mulai. Di sini sudah ada calon kelopak gardenia yang sudah dibakar. Kita butuh 6 bagian dasar, 5 di bagian yang mekar nanti, 6 di bagian tengah beserta ini gulungan kecil agar kelihatan lebih luwes. Langsung saja, mari kita rangkai. Kita satukan. Nah, ini penampakannya. Kita sisihkan dulu. Kita buat 5 helai untuk bagian yang mekar. Seperti ini. Oke. Untuk bagian tengah atau pusatnya 7. 2 3 4 5 Seperti ini penampakannya. Langsung kita kasih ini bagian tengah. Digulung. Waktu menggulung jangan sampai yang puncak ini terlihat lebih menonjol atau lebih masuk ke dalam. Nanti tidak akan rata dan membuat bunga kelihatan aneh. Oke, kita sudah mendapatkan dasarnya, bagian tengah dan bagian puncak. Sekarang kita merangkai. Ini yang kita butuhkan sebagai alas, kain kapas yang telah dipotong bulat. Bagian dasarnya. Untuk merekatkan bagian dasarnya, kalau bisa jangan sampai berdiri ya mbak. Nanti kalau berdiri ketika aplikasi ini dirangkai, dia seperti tidak bisa duduk dan tidak bisa dipadukan dengan aplikasi lainnya. Sehingga di bagian sini berongga dan kelihatan alasnya, bisa tidak bagus nanti. Oke, langsung yang 5 kelopak. Terus bagian tengah. Selagi masih panas, kita bisa ratakan. Kita bisa tarik agak ke sini sedikit, biar nanti kelihatan tidak kemana-mana bunganya. Jadi, oke, selesai. Begini. Aku kasih bonus ya mbak ya, cara membakarnya. Lanjutkan saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.